Shalom, Bapak. Woi, salam, Adik. Beta mau minta formulir jemaat baru, Bapak. Oh, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Bapak. Puji Tuhan, silakan. Ya, tapi sebentar. Adik dari mana? Beta dari Ambon, Bapak. Oh, dari Ambon tidak bisa. Kenapa, Bapak? Ini gereja GBI. Lah, GBI? Iya, semua yang label B. Maksudnya, Bapak? Gereja Batak Indonesia. B. Batak, B itu, Bapak? Betawi. Iya, Bapak, B. B, Benteng. Iya, Bapak. Ya, jadi A tidak bisa. Ambon tidak bisa, Bapak? Tidak bisa. Aduh, Bapak nih. Maaf ya, Dek. Iya, Bapak. Ya, silahkan, silahkan. Mau daftar ya? Iya. Anggota baru. Iya, silahkan. Bapak, dia baru datang, kenapa bisa daftar, Bapak? Oh, boleh dilihat rambutnya udah pirang. Dia bisa jadi bule. Bule, B. B, bule, Bapak? Bule, bule, B. Jadi beta dari Amun tidak bisa, Bapak? Tidak bisa, A. Itu A, tidak bisa. Maaf ya, Dek. Nah, ada gereja lain ya. Bapak nih. Mister. Ini maksudnya apa ya? Ini nomor telepon dan alamat rumah. Oh, oke. Okay. Shalom, yeah, kakek. Shalom. Saya jemaat baru, saya mau daftar juga. Oh. Iya. Kakek dari Jawa ya? Terus kenapa memang? Enggak bisa, kek. Enggak bisa, kek. Enggak bisa. Sini B, kek. GBI, B. B? Iya. Oh. Ngomong apa toh? Hah? Ngomong Jawa. Ini gereja, ya. Tidak ada kelompok-kelompok. Iya. Tidak ada ras. Tidak ada geng-gengan. Kelompok sini ngumpul sini sendiri, sana enggak. Ya. Tuhan Yesus cinta semua bangsa. Semua orang. Kulitnya mau hitam, kuning, putih. Tuhan cinta. Jangan mengulang masa kelam gereja lalu. Mahatma Gandhi mau masuk ke dalam gereja, tetapi ditolak. Tahu kenapa? Itu kulitnya hitam. Nah, coba kulitnya hitam. Itu tidak baik, ya. Akhirnya dia tidak jadi orang Kristen. Oh, gitu ya. Kakek? Ya, harus bisa masuk. Coba. Lagian kalau pakai B saya juga bisa kok. Apa? Bilang kon. Hanya ada satu ras di mata Tuhan, manusia. Jadikanlah semua bangsa muridku.